Okey, komplit lain dalam warehouse Selain topik kena marah, yalah topik ni susah nak kena marah pun sebenarnya. Sebab dia tahu kan, kau Eddie, aku topik classmate. So selain topik kena marah, aku selalu juga marah budak-budak ni. Apple pun pernah kena marah aku sebab dia macam membuang masa yang emas, masa emas lah kan. Lepas tu Wan pun selalu kena marah. Dan aku rasa the peak konflik lah sebelum video ni record, aku rasa the moment Awi kena sepak lah, kena lempang. Dia betul cakap, dia aku lempang ni kan, bukannya sebab aku nak lempang dia tau kan, bukan sebab aku nak pukul dia kan. Sebab dia layak dilempang. Dan abang dia sendiri call aku, salam di, dengar awak lempang Awi. Ah ha, betul. Ah kalau boleh lempang lagi. Sebab dia memang kurang ajar dia kan. Kita call marah-marah dia letak. Ah diam abang, kau tak tahu apa-apa, kau diam pap letak. Jadi aku bila dengar je tu, oi. Tapi aku lempang bukan sebab aku nak lempang ah. Aku lempang sebab dia salah cakap, salah jawapan dia. Dia sepatutnya tak jangan jawab macam tu, kan? Sepatutnya dia jawab Awi yang tak boleh tinggalkan. Ni tak, dia jawab apa? Mami yang tak bagi tinggalkan. Oh, kau salahkan mak kau. Teleport. Pop, teleport, flicker di sini. So, punca dia ialah dia bercinta aku tak ada masalah sebab aku sendiri pun menyokong dia bercinta dengan budak tu, kan? Tapi bila dia mengganggu kerja dia, itu aku paling pantang lah. Sebab aku orang yang workaholic kan, aku faham etika kerja ni aku letakkan as a priority lah. So kerja ni priority, benda priority. So aku tengok Awi ni dia dah macam menyimpang sikit kan. Suruh stream, tak nak stream kan. Tak nak ni, tak nak tu, tak nak ni, tak nak tu. Sampai mengganggu waktu kerja dia. Actually sebelum aku lempang dia tu, semalamnya atau petang itu, Solos dah cakap dah, Win kau balik, aku tak nak tengok muka kau. Solos ni dah cakap benda tu, Win kau balik. Tapi mak dia telefon aku, di apa, makcik Arab gini boleh jagakan Eddie, jagakan Awi gini gini gitu gini gitu. So cakap boleh boleh, tak ada masalah. So aku ambil lah tanggungjawab tu, aku cakap dia tak apa, aku ikut aku balik JB. Balik JB dengan bangga dan bongkaknya dia cakap aku, dah get back bos. Kau get back kau tunggu jap. Cakap kau kemas barang kau, berambus. Dia tak nak, dia tak nak aku masuk balik. Masuk balik, bos, saya minta maaf bos. Bukan Awi yang nak, mami esok. Aku bangun, nanti tengoklah CCTV tu. Itulah konflik terhebat lah aku rasa. Ada semua kat sini, ada Jeb, ada semua ada. Aku rasa badan-badan besar yang boleh tahan aku pun ada. Tapi diorang tak tahan sebab diorang tahu benda tu Awi memang salah. Okay, konflik aku dengan Didi Okay, kalau macam konflik kecil, banyak ah. Konflik kecil memang banyak ah. So tak apa tu, macam tak berat sangat ah. Macam bawa ni konflik besar, aku kena tampar dengan Daddy Hood. Okay, kenapa aku kena tampar? Kenapa aku kena tampar? Okay, kenapa aku kena tampar? Punca-puncanya. Okay, aku bercinta, sebab aku bercinta dengan perempuan ni. Aku bercinta dengan perempuan ni. So, lepas tu Daddy pun sokong, yang kawan-kawan semua, bosku solo semua okey je aku bercinta dengan perempuan ni. So, lepas tu satu hari tu perempuan tu tiba-tiba minta break, minta putus. So, aku macam muram lah daripada situ, kerja aku drop apa semua kan. Daddy cakap ah kenapa apa semua. Lepas tu aku ceritalah benda ni semua. Aku cerita benda ni. So, Solos, Fredo time tu, Daddy semua turun ceramah aku. Dia ceramah lah, dia ceramah, dia cakap tak payah dulu bercinta ni, baik fokus kerja dulu, tak payah fikir sangat pasal bercinta ni semua. Dia cakap macam tu. Sebab aku dah lalai sangat bercinta. Aku dah terlampau, macam boleh dikatakan 24 jam lah aku on call je tau. 24 jam aku on call je. Lepas tu aku putus lah kan. Aku putus, aku muram apa semua, kerja aku drop. Lepas tu diorang ceramah aku benda-benda macam tu. Ceramah, lepas tu malam tu pun aku cakap aku berjanji lah. Aku berjanji memang aku tak nak dah dengan perempuan tu kan. Aku memang tak nak, aku nak fokus kerja je time tu. Aku nak buat balik lah kerja aku macam dulu kan, macam aku hustle dulu kan, macam rajinnya aku dulu kan. Aku nak buat balik, aku dah tak nak
bercinta ni semua. Lepas tu solo sampai tak balik sampai aku 4 pagi tau. 4 pagi solo tak balik. Untuk settlekan masalah aku ni, solo tak balik tau. Tak tengok bini dia kat rumah apa semua. Tak tengok orang rumah dia. 4 pagi dia tak balik. Fredo pun sama. Daddy sampai tak tidur apa semua. Okey, lepas tu habislah. Aku pun berjanji time tu, aku berjanji malam tu, aku memang tak nak dah, aku dah siap block orang tu kan. Aku dah siap block semua tempat, aku dah block tau time tu malam tu. Aku dah block. Besoknya pula tengah hari, aku pergi unblock. Aku unblock IG, WhatsApp semua aku unblock balik. Aku check dia balik tau. Macam tak tahulah kenapa aku ni macam bodoh sangat time tu kan. Aku pergi check balik, Bercinta balik. So time tu Daddy dengan Solo pergi meeting tengah hari kan. Aku kat Bunga lah, Lepas tu diorang balik, diorang tanya macam mana aku dengan perempuan tu. Lepas tu aku dengan bangganya, aku pergi cakap aku dah get back, aku dah bercinta balik kan. Aku cakap macam tu. Lepas tu memang Solo time tu memang angin gila. Solo dengan Daddy memang angin gila. Sebab malam tu aku dah berjanji apa semua, aku macam macam tu kan. Aku dah berjanji gila-gila. Lepas tu lalas aku pergi bercinta balik. So Solos memang angin gila time tu. Solos sampai kata, kau balik Perak weh, takde, kau balik Perak kak. Dia cakap kau pergi tengok mak bapak kau dulu kan, pergi jaga mak bapak kau dulu semua. Lepas tu Daddy pun time tu aku dah bercinta balik, dia cakap kalau tak Daddy mula pun suruh balik kak, suruh balik Perak, takde. Solos cakap balik Perak kan. Daddy cakap macam tu. Lepas tu aku nangis-nangis kat situ, aku cakap tak nak apa semua, nak ikut Daddy apa semua. Nak fokus balik bekerja. Lepas tu Daddy pun dengan lembut hatinya kan. Sebab mak aku pun tahu time tu, call Daddy lah, minta tolong apa semua tau. Cakap janganlah balikkan Awi kan, nanti macam mana kerja dia apa semua macam tu kan. Lepas tu Daddy pun dengan suara mak aku, Daddy pun lembut hati dia. Dia kata okeylah Awi, kau ikut aku balik JB, tapi kau putus balik dengan perempuan tu. Lepas tu aku call lah depan tengah hari tu, dia orang dah balik meeting tu, aku call perempuan tu, aku cakap okey kita putus, saya nak fokus kerja, saya cakap. Lepas tu okey, lepas itu dah start block balik, block semua benda balik lah. dah memang tak check. Lepas tu on the way pergi JB pula, aku naik kereta lain, Daddy naik kereta lain. So on the way pergi JB, bercinta balik dengan dia. Aku tak tahu kenapa time tu aku macam bingai gila kan. Aku boleh pergi bercinta balik, chat balik dia apa semua. Sampai JB, Daddy tanya, baru je sampai JB apa semua, Daddy tanya, macam mana kau ada chat balik tak perempuan tu? Aku cakap lagi, aku bercinta balik dengan perempuan tu. Time tu, lepas tu aku cinta balik. Lepas tu aku cakap bukan salah aku, bukan aku yang tak boleh tinggalkan dia. Aku cakap orang lain, orang ni tak bagi tinggalkan kan. Aku salahkan orang ketiga, aku tak salahkan diri aku. Aku salahkan orang tiga. So, dari situ kan Daddy start marah gila. Daddy start marah tu kan, Daddy cakap, kau nak bercinta ke kau nak bekerja kan? Daddy cakap macam tu kan. Kau salahkan orang pula tu, Daddy cakap macam tu. Tu yang Daddy terus tampar aku. Aku macam dikejutkan tidur tau, selama ni aku tidur. Lepas tu macam kena penampar tu macam bam dia macam sekali tau, macam tamp sekali. So lepas je aku kena tampar tu, aku punya kerja okey. Aku punya dari segi YouTube aku jalan, kerja aku dah macam biasa balik, dah hustle balik macam dulu. YouTube semua benda lah, aku teratur balik. So macam tu lah. Tekanan aku time tu lah, tekanan aku memang orang cakap macam tekanan gila-gila lah orang cakap. Sebab time-time tu pula dia minta putus kan. Minta berkawan sebab aku macam boleh katakan macam buang masa. Dah kerja aku drop sebab ni. Lepas tu lepas tu aku dah on call dengan dia lama-lama apa semua. So macam buang masa, benda tu apa functionnya kan. Tak ada function pun. So memang aku stress gila time tu. Okay, macam mana aku mengatasi masalah, macam mana aku fix. Aku minta maaf dekat semua, aku berjanji. Aku cakap, start pada hari ni, aku nak buat hidup baru. Which is, hidup-hidup aku sebelum ni. Macam mana aku dulu, aku nak buat balik. Dari situlah aku minta maaf apa semua. So, aku nak buat hidup baru. So, macam inilah hidup aku. Konflik pasal Awi Yang sampai ada orang kecam, daddyhood.
kenapa buat macam ni, kenapa buat macam tu kan. Mungkin orang luar tak faham, ataupun dia bukan tak faham lah, dia tak tahu. Aku pergi ke Kelang untuk syuting dokumentari lah. So bila hari last sebelum malam sebelum aku balik, sebelum aku balik ke Johor, masa tu aku dah nampak Awi asyik call kat luar. Lama gila sampai dia tak tidur aku rasa masa tu. Dia muka macam sedih-sedih lah. Okey lah, aku malah nak tanya. So yang betul-betul sebelum nak balik tu, masa dia cakap aku dah putus. Dah putus dengan perempuan tu. So okey lah. And then lepas tu aku balik dengan Noh. So aku dah tak tahu lah sampai situ. And then bila tiba-tiba dia dah sampai sini, Awi balik ke warehouse. Masa tu aku baru tahu yang petang tu dia dah ada satu bom datang ke Awi. Awi tiba-tiba dah get back balik. Dia nak bercinta ni boleh. Aku faham dia muda lagi. Memang rasa nak bercinta tu buat-buat kan. Dia jadi malas. Dia malas bukan malas biasa. Malas gila. Sebab kita orang pun risau budak-budak production ni kan. Habis tengok, lepek, gitu je sampai lama gila. Streamnya malas masa tu. So aku tengok, sebab aku bukan tak tengok dia stream kan. Sampai 19 orang tengok dia stream, apa benda. Dia Awi siap, Awi sanitizer. Dia punya page stream tu ada 100,000. Mana mungkin 19 orang tengok. Kan? So ada benda yang problem lah dekat Awi masa tu. Mungkin tu punca dia. Lepas tu dia pun sebelum tu dia cakap dekat Eddie lah kot, yang dia sedih apa, macam down lah. So dia tak ada rasa, tak ada mood nak buat kerja. Lepas tu sampai dah dekat warehouse tu, malam tu okey. Eddie datang muka senyum-senyum lagi, okey. So masa kejadian Awi tu, sebenarnya awal-awal tu aku tahu juga, sebab Awi ada beritahu yang dia dah clash dengan budak tu. So bila balik sini, Eddie okey je mood masa dia sampai tu. Okey gila. Maksudnya dia tegur ni walaupun dia bahan aku. Lepas tu dia bahan Macha lagi. Cakap, Nuful, kau ada benda nak marah Macha? Cakap dengan aku macam tu lagi. Tak ada kot. Mood dia baik gila masa tu. Tapi tiba-tiba kan, bila Awi masuk, lepas tu dia cakap, ni hari ni Awi ada nak minta maaf kat semua budak warehouse kat sini. So aku macam, oh ya, sebab apa kan? So ni lah sebab ni. Okey lah, suruh dia naik atas buat video. Sekali kat sini, dia panggil semua budak homeboys atau budak production. Suruh kumpul dengan budak-budak ni, siapa yang stream semua tutup stream. Suruh kumpul kan? Okey lah, kumpul lah. Aku ingat kejap je sebab nak ni kan, dia nak buat sesi minta maaf kan. Tiba-tiba panggil untuk meeting. Meeting tergempar pasal Awi. Ush, kenapa Awi ni? Mula-mula tu memang aku tak faham lah apa yang actually berlaku kan. Sebab kalau daripada cerita asalnya yang dah berlaku kat sini tu, dia dah separuh lah, ceritanya dah separuh kan. So masa awal tu tiba-tiba dipanggil untuk meeting tu, aku agak terkejut juga. Apa benda ni tiba-tiba kan. Okey, dia cerita lah. Okey, kat sana apa jadi solo, sampai solo yang susah marah tu pun marah. Macam mana tu. Kau tahu, nampak solo pun jenis dia sangat susah nak cakap tinggi kan. Sampai dia boleh tinggi suara dengan Awi, halau Awi suruh balik Perak. Itu aku rasa dah hilang sabar dia lah. Masa tu kita tak tahu cerita lagi. Tiba-tiba Daddy Hood dah marah, Awi semua dah start nangis apa semua. Time tu aku agak macam keliru ke, apa benda yang berlaku sebenarnya ni kan. So Awi dah janji masa tu sebelum dia gerak balik. Bila dah dalam kereta, dia gerak dengan Jeb. Sampai-sampai sini dia bangga pula, dia cakap, iya, dah get back pula. Mana tak orang Eddie tu mengamuk macam tu. Lepas tu memang boom lah. Mula-mula marah tu aku okey lagi. Dia macam dah ni, lepas tu macam dah. Masa yang dia halau tu, kan Nobot dengan Adam pergi kat PC dia. Dah ni, lepas tu dia macam dah malas lah. Si Eddie daripada kursi ni pergi sana, dia dah malas lah. Sekali Awi pergi minta maaf. Okey, ngamuk okey, faham. Tak kisahlah tu. Dia benda yang buatkan Eddie marah sebab ialah tanggungjawab kat Eddie dengan Solos. Sebab mak bapak dia pun, abang-abang dia semua dah
letak tanggungjawab kat Solos dengan ID untuk jaga dia lah. Yalah, kalau tak, contoh stream dia kena terminate, siapa nak bayar kereta dia? SPM pun aku tak nak cakap, SPM lah, dia SPM dia, SPM je. So dia nak kerja apa? Macam mana dia nak teruskan hidup? Lagi pula sekarang PKP susah kan? So benda tu yang dia marah. Lepas tu dia tanya, cakap-cakap kenapa ni dengan budak ni lagi. Dia macam mula-mula dia mantul. Awi tu ada satu perangai, dia mantul. Dia tak nak mengaku salah pula masa tu kan. Dia mantul. Lepas tu dia salahkan pula orang lain. Bukan dia, orang lain pula yang nak suruh dia dengan budak perempuan tu balik. Memang berangin. Itu kena satu penampar Jepun, orang panggil lah dulu. Dia momen pasal dia kena penampar tu eh. Lepas tu Eddie dah cakap, okay, Robot Adam, kau tolong pergi kemas barang-barang Awi ni. So dia balik sekarang, balik Perak. Ya, aku semua ni tengah duduk ya kat sini. Dia macam krik-krik kan gitu. Lepas tu Awi macam minta-minta maaf lah dengan Eddie. Bos, tolonglah bos lah kan. Lepas tu Eddie cakap, kau kenapa dengan dia ni kan? Kan dah cakap, dah janji apa semua kan? Kenapa takkan nanti kau hidup dengan jahanam, budak perempuan tu pun macam tu, tak ada apa-apa. Dia cakap, bukan Awi yang nak. Tapi dia sebutlah satu nama ni yang buatkan Eddie rasa bengang. Tu yang satu kali kena. Buka cincin, kena lagi. Minta maaf tu, ya Allah. Aku dah lah duduk sini, memang nampak jelas pump sekali. Lepas tu tarik, drag masuk sini. Aku nak bangun tapi aku macam tak ada hak sekarang ni. Sekali dari ni Reza bangun, tahan dia. Kena siku sekali. No daripada luar je aku. No daripada luar, dia masuk laju, jalan laju, dia tarik. Tak dapat juga. Semua dah kena halang, cakap ID cakap. Tak payah, biar settle. Apa benda ada je, aku lupa lah. Yang masa tu memang aku cakap benda ni dah kritikal sangat lah. Memang dah rosak sangat budak ni. Lagi-lagi dia libatkan certain people, yang orang yang sayang dia. So tak boleh lah. Tu je lah, aku rasa sebab dia libatkan orang lain yang sepatutnya kau kena salah, kau kena terima, itu salah kau. Tu je lah. So bila dia dah Eddie dah cerita apa benda yang berlaku semua, so baru aku faham lah. So masa awal-awal tu aku macam, kenapa nak sampai pukul lah apa benda kan, macam terkejut juga lah. Tapi bila dia dah cerita, aku rasa memang deserve lah, dia kena tampar tu. Memang sangat deserve lah. So itulah, aku rasa masa tu terkejut lah. Aku rasa tu first time kot aku nampak keadaan yang intense dalam warehouse ni. Itu first time, so aku agak terkejut lah. Tapi bila dah tahu cerita, whole cerita, so aku okay je. Ada. Lepas tu aku ada cakap dengan dia. Aku ingatkan dia supaya dia bersyukur lah dengan apa yang dia ada hari ni kan. Sebab kat luar sana, orang semua berebut-rebut nak jadi macam dia. Tapi dia macam sambil lewa dengan apa yang dia ada kan. Ada jugalah aku ingatkan dia dan benda-benda lain lah. So kat situ konflik dia dah ni. Lepas tu esoknya, dia still buat lah apa benda yang dia suruh apa semua. And then benda tu pun tak lambun. Dan ni, tapi dia berurutan lah. And then yang best ni, dia dah start semayang semua. Nampak lah dia berubah sikit lah. Yang aku first nampak lah perubahan dia. Pagi tu okay dia stream, dia semangat bangun pukul 10 aku rasa. Dia dah start stream, tak mandi. Dia stream, ramai. Masa tu view dia cantik, view 700-800 kan. Sebelum ni 19 orang tengok dia. So takkan dia tak perasan lagi. Okey, dia dah okey. Cuma sekarang ni dia ada kesimpang sikit tau sekarang ni. Dia dah makin siang dia dah tak stream. Dia nak stream malam pula. Dia nak langgar pula yang orang besar ni. Time tu nanti kau boleh nampak dia punya view akan drop sikit-sikit. Mula mungkin 400. Lala tinggal 50 sekarang. Itu yang aku tak suka tu. Aku selalu cakap dengan dia, "Wei, kau stream lah. Kau bangun tengah hari tu stream je." Tapi dia stream malam 7.40 gadget dia cakap. Itu je. Pernah ada konflik ah. Aku pernah ada konflik dengan dia. Aku pernah gaduh kejap dengan dia.
tak bertegur pasal masa tu aku buat hal lah. Aku baru habis sekolah. So aku baru nak bekerja, nak bekerjalah, baru start nak bekerja. Kerja tu pula dia yang recommend. Lepas tu aku masa tu memang sibuk apa? Memang tengah muda, tak fikir kerja, kerja nak enjoy je. Aku lepak malam main skate sampai 3 pagi. Besoknya aku tak datang kerja, aku datang lambat. Satu hari tu aku kena tindakan lah kat tempat kerja tu. Tindakan tu pula menyebabkan nama Eddy busuk. Start tu lah aku, dia marah aku. Aku macam masa tu aku macam tak boleh terima kan. So aku ni lah buat jalan masing-masing lah. Tapi tak lama pun, aku rasa dalam sebulan dua. Lepas tu kita orang okey balik lah. Aku minta maaf kat dia apa semua kan. Sebab aku pun jadi bodoh juga time tu. Masa bekerja Homeboys ni tak ada lah. Tapi masa main band dulu pernah ada. Reza tengah ketawa. Sebab Reza pun ada dalam band tu. Aku tak tahu macam mana boleh bergaduh apa semua. Sampai masa muka memang teruk ah. Padahal aku tengah couple ni dengan adik ipar dia ni. Bergaduh tak tegur apa semua pasal band lah. Aku pun lupa lah. Aku lupa detail dia apa masa tu. Tapi lebih kepada kau tak suka orang ni dalam band tu lah. Lebih kurang lah sebab aku memang lupa. Lepas tu settle aku rasa masa raya. Raya datang rumah tiba-tiba. Eddy datang dengan Yan, dengan Reza, cakap, dah okey ke ni? Dia macam itu. Tapi masa tu teruk juga ah, teruk. Agak teruk ah. Memang rasa ah teruk sampai tak kontak. Padahal sebab sebelum tu memang blood habis. Sampai nak makan pun mesti sama-sama dia sanggup ambil aku dari Puteri Wangsa kat Skudai. Ajak makan sama-sama, skate sama-sama. Tiba-tiba pasal band tu bergaduh, sampai tak kontak. Tapi ujung-ujung end up masa raya tu lah, tak tahulah berkat raya ke apa kan. Okey balik semua, tapi teruk lah, teruk masa tu teruk. Mana band tu sekarang? Band tu tak ada sebab vokalis dia kerja Singapura. Ada dua lagu, satu lagu tu okey lah, satu lagi lagu nak maki kan, malas tapi recording dia puak. Pernah. Aku pernah nangis depan dia. Tak tahu lah, aku cepat rasa takut. Aku pernah kali tu dekat Putrajaya ada tournament rollerblade. Dan dia masa sama dia ada com skate, aku tumpang dia. So aku bagi tahu dia tunggu kat tempat lain. Dia pula tunggu tempat lain. So dia jenis apa, dia tak suka buang masa. Time tu aku lambat sampai kat tempat dia. Dia bising-bising, aku cana cakap-cakap, tiba-tiba aku ternangis. Aku tak tahu lah dengan dia, aku rasa cepat takut lah. Itu hari pernah sekali pasal video Didi and San, aku lambat shoot Ali. Dia bebel-bebel, aku dah cemas lah. So, itulah. Memang seram lah kalau kerja dengan Daddy Hood. Sebab dia tak suka orang yang buang masa. Okay, konflik yang pernah aku buat kat warehouse ni banyak. Contoh satu aku sebut. Satu aku pernah kacau orang, lepas tu dia punya boyfriend tu sendiri DM Daddy cakap, Daddy ni Adam kacau awek saya apa ni. Lepas tu benda tu jadi kes besar lah sebab first satu sebab aku tak jujur. Aku ada tipu kat masa tu sebab aku takut. Lepas tu yang aku jumpa malam tu, kami kumpul satu tempat kat luar warehouse ni lah. Depan ni je ada yang tempat tu. First aku jumpa Papa Noh, Reza. Yang tu Awi ada, Wan ada, Topek ada. Time tu memang kumpul tanya soalan pun. Aku tentu tipu. Tak mahu cakap benda betul lah. Lepas tu sampai Reza. Reza ni lah, Reza cerkah. Dia cakap kata, cakap betul-betul. Tentu nangis takut kan. Lepas tu jujur cakap kata, memang kacau apa ni. Lepas tu benda tu jadi besar sebab tipu je. Kalau tak tipu tu tak jadi besar pun benda tu. Then pengajaran yang dapat, jangan tipu lah. Lepas tu jangan kacau orang. Benda tu jadi besar sebab tipu. Then Papa Noh kata naik atas rehat. Lepas tu tuan bawah tu dah jadi layak semua. Semua tengok kau macam ni malu lah.
Macam tu lah. Okay, aku pernah dulu satu team, Saint Royal, ingat. Bukan Saint Royal, Saint Royal. Aku satu nol-nol sama dia. Tapi aku team satu team sama Saint Royal tu, ada terjadinya konflik lah. Di mana satu ni mau ikut haluan ni, satu mau ikut haluan ni. So dia macam terpecah lah dua benda tu. So sini macam dah okey lah sama aku sebab aku jumpa dia dekat MPL time tu, dia macam tak layan aku lah, macam kami bergaduh lah macam tu, macam tak mengam sudah. Dia aku. Lepas tu one day bila team Boskur ni ada, aku lepak lah sama team Boskur semua, sama Daddy dekat Kasia, time tu dekat Kasia. Dekat Kasia. Lepak. Sebelum ni diorang macam si siapa? Team 7 JL lah, 6 J, dia kan 7 kan. Yang 6 orang tu lain. Aku selalu lepak sama orang rapat lah dengan orang. Tiba-tiba si Daddy datang ke JB. Mula-mula dia tak tegur aku tau, macam kuat sikit lah. Tapi bila lama-lama kami macam aku beranikan diri lah, cakap-cakap sama dia. Okey kan dia? Macam mana? Sihatkah juga gitu-gitu. Lepas tu, lama-lama tu dia macam tiba-tiba baru dulu datang sendirilah sebab kami satu kepala tau. Dia, aku sama sejenis antara satu kepala. Aku macam contohnya kami minat underground, minat streetwear, minat apa yang kami minat satu kepala semua. So aku dengan sendiri ni macam blend tau. So apa-apa aku buat memang satu kepala. Lama-lama sekarang pun satu kepala sampai sekarang, macam the real. Orang cakap potong darah sudah. Potong darah fine gitu. Konflik saya dimarah oleh Daddy adalah dari segi saya ni macam dari segi degil, dan tentu saya saya tak dengar kata apa yang Daddy cakap tu. Mungkin Daddy bagi saya nasihat dengan tamparan yang sangat kuat tu bergegar telinga. Jadi tentulah saya jadilah seorang manusia, bukannya beruk. Saya lah orang yang pertama ditampar oleh Daddy Hood dan merasanya sangat-sangat sakit tu. Lepas saya ditampar oleh Daddy tu, saya terus berubah menjadi seorang manusia lah, dan saya akan terus ikut kata-kata Daddy walaupun Daddy suruh saya buat ni. Dan dari segi macam biasanya Daddy akan buat PC lah. PC tu macam Daddy suruh macam upgrade ke inilah, tukar, ada green screen semua. Jadi saya ikut lah kata-kata Daddy ni. Sebab Daddy ni kan tahu kan pasal-pasal streaming, saya pun tak berapa tahu sangat. Jadi apa yang kata Daddy tu semua sebenarnya betul. Ramai yang menerima Homeboys ni macam dia terima tim-tim Otai yang mana. Sejak adanya Homeboys ni, saya punya kerja, production, dari segi merchandise, idea, semua diorang dah tolong. Sampai baju pun keluarkan baru. Buat banyak kali pun masih habis juga. Jarang tak habis lah. Tim-tim Homeboys juga boleh buat nama juga lah. Main tournament sampai ke luar negara.